Mantan Menteri BUMN Tandri Abeng membongkar terkait permasalahan antara Direktur Utama Pertamina Nika Widiawati dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaja Purnama Ahok. Perkara keributan biasanya terkait soal pembahasan rencana program dan kinerja perusahaan, di mana Ahok sebagai komut tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Menurut dia, semestinya Komisaris Utama sekaligus sebagai Dewan Pengawas dilibatkan. Dengan begitu, Komisaris memahami rencana program kerja para direksi. Meski begitu, keterlibatan Komisaris Utama sangat minim sehingga menimbulkan kegaduhan di internal perusahaan. Jika proses perencanaan itu sama-sama, pengawasannya akan jauh lebih mudah. Karena dia, Komisaris tahu apa yang akan diawasi. Direksi harus melakukan eksekusi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan, ungkap mantan Komisaris Utama Pertamina itu saat rapat bareng DPR, Rabu tanggal 23 Juni tahun 2021. Namun demikian, Komisaris juga tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan eksekusi karena merupakan wewenang direksi. Jika yang terjadi demikian, kata dia, akan menimbulkan masalah di tingkat manajemen. Jangan sampai Komisaris ikut dalam proses eksekusi, itu akan menjadi rancu nanti. Akuntabilitas direksi itu eksekusi dan akuntabilitas Komisaris itu pengawasan. Waktu berpikir dia sama-sama, tapi waktu bertindak itu terpisah. Direksi mengeksekusi dan Komisaris pengawasan, sampai di situ saja, kata dia. Pernyataan Tandri Abeng tersebut menyusul pertanyaan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR sekaligus anggota Panja Muhammad Haikal. Ia cukup risau dengan keributan yang sering terjadi antara dirut dan komut Pertamina. Tidak hanya itu, bahkan keributan juga sempat terjadi di tubuh perusahaan BUMN lain seperti di PGN antara jajaran direksi dengan Archandra Tahar selaku komisaris utama. Saya lihat akhir-akhir ini kasus Pak Ahok di Pertamina dan Pak Archandra di PGN. Bagaimana mencegah hal itu, jelasnya. Sindonews.com. Thank you.